Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi guys, luar macam biasa kan. Jadi hari ini saya nak membincangkan tentang salah satu hewan yang unik yang berada di Malaysia. Selalunya musang. Sebut saja tentang musang. Musang ni mesti kita bayangkan suka duduk atas pokok kan. Suka duduk atas di sini rumah orang. Tapi musang yang kali ini unik dan agak berbeza dari musang-musang yang lain. Kenapa? Sebab musang kan, dia jenis air, ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai hewan semi akuatik, musang air, atau dengan nama saintifiknya Cynogale bennetti. Hewan ini hidup di Thailand, Malaysia, Indonesia dan juga Brunei, dan juga salah satu hewan yang terancam. Okay, jadi mungkin kat Malaysia ni mungkin kita sendiri pun tak pernah jumpa musang ni. Sebab yalah, kena hewan yang sangat langka. Musang air adalah hewan malam dan juga gemar untuk memakan ikan-ikan dan juga gemar memakan ketang. Berat badannya bisa mencapai sehingga 5 kg dan panjang daripada kepala sehingga badan bisa mencapai sehingga 68 cm. Dikarenakan musang ini suka tinggal berdekatan dengan air, beberapa pengkaji mengatakan musang ini ialah perenang yang sangat handal. Tetapi ada juga pengkaji yang mengatakan bahawa musang ini ialah perenang yang tidak terlalu pantas dan lebih suka untuk memanjat pohon. Dan menurut kajian juga, musang ini ialah pemanjat pohon yang bagus sebagaimana musang-musang yang lain. Musang ini ialah musang yang terancam dan juga salah satu hewan yang dilindungi di Malaysia. Jadi janganlah kita memburu musang ini, kasihanilah dia. Sama-samalah kita manusia menjaga musang ini supaya ianya kekal di mata anak cucu kita. Sekian, terima kasih.